Raja Ampat. Dan ini kampung apa namanya ini? Kampung Sawirai. Sawirai. Ayo. Cantik siapa yang punya? Sekarang cantik siapa yang punya? Yang punya kita semua. Berada di atasnya Raja Ampat nih. Saya sedang bersama dengan Ibu Linda. Hai Ibu Linda, gimana kesan-kesannya di atas ini? Great. Thanks God for Raja Ampat. Thanks God for Raja Ampat ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan Raja Ampat ini. Ini keren banget ya Bu view ya. Aduh gak nyangka loh kalau saya nyampe sini. Iya. Oke, Bu. Gimana Bu persiapannya menuju ke sini nih, Bu? Istirahat cukup enggak kali ya? Makan sehat saja. Kita sudah sampai di top view of Piai Nemo alias di puncaknya Raja Ampat. Inilah pemandangan yang banyak orang pengen banget lihat di belakang sini. Iya, keren banget. Dan kita tuh tadi naik berapa? 300 anak tangga, tapi terbayar. Iya, lihat view-nya sini. Keringatnya udah ngucur. Keringatnya ya, ngucur. And you should be here, guys. Halo guys, wah kita lagi snorkeling dulu nih. Seru banget ikan nih, bagus banget. Bagus banget. Kita lagi sedang berada di Pasir Timur. Woi, ikut ya. Jadi ini di Pasir Timbul, jadi di tengah laut tiba-tiba ada kayak island gitu, kayak island gitu. Jadi pasirnya bagus banget ini, gitu kan? Nah, pokoknya teman-teman mau berlangsung ya. Oke, sudah. Salah satu bagian dari Raja Ampat. Mari datang ke Raja Ampat. Keren. Wah, di sana nggak keren banget. Pemandangannya itu banget. Thank you.
semua, dan kita mau balik ke Jakarta. Sebelumnya kita mau makan dulu, namanya Soto Makassar. Soto Sokono Makassar. Oke, ini suasananya, dan hari ini saya bersama dengan ada Ibu Linda, ada Ari. This is the last piece of apa, traveling in Soto Makassar adanya di Papua di sini. Ada di Sorong. Gimana Makassar? Rasanya enak banget. Aduh, panas. Panas, segar, dagingnya enak, enak. Oh, enak. Ya. Kalian ini rapiin rambut. Ini tenaga buat menghadapi realitaan kerjaan besok. Oh iya. Kerjaan lagi. Iya. Ini gimana Ibu Siska yang biasa jago foto? Ini biasa jago foto nih. Iya. Mesti cobain. Mesti cobain contohnya. Ya, emang bisa buat contoh. Nah, ini Bu, cobain deh. Cobain. Sotonya enak banget, banyak dagingnya. Satu-satunya di Sorong yang ngomongnya medok Jawa. Sudah kata diimpor. Iya. Diimpor. Makanannya meruntuh. Oke. So guys, makanan gue udah ready, gue mau makan dulu nih. Ada Tias Mirasi sini. Oh salah. Kirain Tias Mirasi. Itu on the Pak Ibu Makbul dan Pak Makbul. Oh iya, ada Ibu Makbul dan Pak Makbul. Ya, halo. Terima kasih ya sudah melayani kami, luar biasa. Iya, thank you nih udah menjamu. Iya. Mantap. Oke, kita makan dulu. Iya. Ini penampakannya satu. Kondang. So kita mau ke ruang tunggu. Kita mau menuju ke ruang tunggu. Mau nunggu pesawat kita jam 12.35. We're heading to Makassar dulu, transit. Terus langsung cabut ke Jakarta. Wah, it was amazing banget. Trip ke Raja Ampat. So teman-teman harus pergi ke Raja Ampat di Sorong, Papua. Hobinya apa? Pemeriksa hewan. Seneng gak Tasya liburan nih? Seneng gak liburan? Iya, bisa aku pergi sekolah, kangen sama teman. Kangen sama teman. Siapa teman yang Tasya paling kangen? Dexter. Siapa? Dexter. Cewek cowok Dexter? Cewek. Oh. Kangen sama Dexter. Kalau teman cewek siapa? Abigail. Tasya suka pelajaran apa sih? Matematika. Matematika suka. Keren dong. Coba tambah-tambahan belum? Tambah-tambahan. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3. Hah? 2 tambah 3 berapa? 2 tambah. Ayo, 2 tambah 3 berapa? 5. Betul sekali. Hebat ya Tasya ya. Oke, guys, demikian wawancara saya bersama Tasya.